It is no secret that being a parent is the most fulfilling, yet the toughest job on earth. Parents set a good example of how to turn everyday life into an adventure and cherish every wonderful memories, how life should be enjoyed, but warn that everything has its limits. Parents let their kids pursue the things they are interested in. Let them explore the unknown and tell them that it's okay to make mistakes and learn from it. Parents also develop good habits together with their children, because childhood is the prime time for laying the foundation of positive things in life. The sooner in life we build good and healthy habits, the easier it is to keep them and stay healthy as possible. And children's healthy life start from the meals. Keeping up with a growing child means making sure they have the fuel they need to thrive. Most of us know that fruit and vegetables are really important, but getting them into the kids' tummies can be a challenge. We need to find a creative way to encourage children to enjoy their fruits and veggies. Snacks can be a great way to overexposure to fruits and vegetables in small ways throughout the day. Snacks featuring fruits and veggies are versatile and a tasty way to increase the child's intake, because the fulfillment of the children's nutrition have to be prioritized. Perkenalkan, saya Sandra, saya CEO dan co-founder dari Suncrips. Suncrips itu adalah produsen makanan ringan berbasis sayuran yang tujuannya adalah untuk membantu ibu-ibu di perkotaan untuk memberikan nutrisi yang terbaik untuk anaknya dan keluarganya. Jadi kita mengolah sayuran segar, kemudian menjadi makanan ringan yang siap makan dan juga ada makanan pendamping, sehingga nanti anak-anak dan keluarga itu bisa makan sehat itu setiap hari, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau brand Suncrips ini baru ada di tahun 2018 Januari. Tapi sebenarnya usaha sendiri mulai dari tahun 2015. Jadi awalnya itu saya setelah lulus kuliah, kemudian saya dulu kerja dulu 2 tahun di bidang oil and gas. Kemudian juga setelah 2 tahun itu saya merasa kurang cocok dan ternyata pola hidupnya itu tidak terlalu sehat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign di tahun 2014. Kemudian saya mengubah pola hidup saya menjadi lebih sehat. Dan dari situ tuh kerasa manfaatnya. Nah, ketika kerasa manfaatnya, saya pengen banget untuk menyebarkan itu semangat makan sehat tapi gampang lewat sebuah bisnis. Tapi waktu itu belum kepikiran tuh bisnisnya udah bakal kayak sekarang gitu. Jadi waktu itu pikirnya adalah saya membuat produk makanan, kemudian juga saya sebarkan ya dari teman-teman, kemudian ikut komunitas dan akhirnya bisa seperti sekarang gitu. Jadi 2015 saya memulai dengan membuat cookies. Jadi cookiesnya itu memang berbasisnya tuh sehat, terus bebas gluten, terus pakai bahannya juga organik. Dan sampai 2017 itu saya masih bikin sendiri. Jadi masih bikin sendiri, kemudian sama ada satu asisten. Tapi di situ saya merasanya kok gitu-gitu aja bisnisnya, belum berkembang gitu kan. Sampai akhirnya di 2017 kita ikut suatu kompetisi dan di situ partner saya atau suami saya juga ikut di situ walaupun memang belum 100% di bisnis. Nah setelah itu 2017 kita memutuskan untuk fokus di produk berbahan dasar sayuran tadi. Dan Ricky sebagai partner saya akhirnya join secara full di 2017. Jadi memang komitmen awal kita waktu itu merintis itu sekitar 2014 akhir sebenarnya waktu itu. Jadi Sandra resign, kemudian kita ya sedikit mendraft gitu ya bagaimana journey kita untuk mencapai mimpi ini, bahwa waktu itu komitmennya adalah oke, Sandra memulai dulu di 2015 dan saat itu saya juga masih kerja. Tujuannya adalah ya udah kita lihat kesempatan bisnisnya, kemudian saya juga menjaga dari segi keamanan finansial keluarga waktu itu. Nah, namun pada saat 2017, setelah 2 tahun berjalan, ternyata evaluasi kami adalah bisnis ini jalannya gitu-gitu aja gitu. Dan setelah kita ngobrol di acara itu bahwa kita dapat satu gagasan dari beberapa mentor yang memberikan kita masukan atau insight yang sangat penting, bahwa jika ingin suatu bisnis itu berjalan dan berkembang, maka kita harus menjalani itu dengan fokus gitu. Dan dari situ akhirnya saya bertekad dengan Sandra bahwa, oh apakah ini momen kita?
setelah kita berdua komit, akhirnya kita bulatkan dengan bismillah waktu itu saya resign dan keduanya kita join. Mimpinya Suncrips ini sebenarnya kan terwujud juga dari mimpi saya dan mimpi partner gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri, mimpinya Suncrips ini inginnya nantinya itu bisa mempunyai seperti holding company dan itu mencakup dari hulu ke hilir. Kalau sekarang kan Suncrips ini kan salah satu bagiannya adalah processing ya. Jadi kita memang menerima bahan, kita kerja sama-sama petani lokal, kemudian kita olah dan menjadi produk dan distribusikan ke channel-channel baik toko, online, offline itu kita distribusikan. Nah, pengennya sih nanti ketika 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kita tuh bisa mempunyai kebun sendiri yang dimana kita bekerja sama langsung dengan petani kita sendiri dan bisa makin berkembang lagi untuk luas kebunnya. Karena kan kita juga makin berkembang di processingnya. Kemudian nantinya juga pengen juga untuk distribusinya juga kita bisa handle gitu. Jadi distribusinya terus habis itu mungkin punya toko-toko yang memang toko-toko kelontong tapi mungkin tokonya itu sehat gitu buat makan-makanan sehat. Jadi pengennya sih nanti kedepannya mimpinya seperti itu sih. Jadi ada hulu sampai hilirnya kita cover semua seperti itu. Jika orang mencari suatu cemilan untuk anak gitu ya, hal pertama yang terbersit dalam mereka adalah Suncrips gitu. Jadi memang itu salah satu impian kami di mana dengan distribusi dan brand position yang sangat kuat nanti kita mampu untuk mendistribusikan produk sampai warung sebelah rumah gitu. Jadi itu yang harapannya kita bisa kejar gitu. Jadi mimpi yang tadi untuk menutrisi anak di Indonesia bahkan di dunia itu menjadi sangat mudah gitu. Jadi sebagai salah satu komitmen Suncrips kepada setiap konsumennya bahwa kita selalu berkomitmen untuk menyajikan produk-produk yang memang memiliki standar terakreditasi ya. Seperti itu salah satunya untuk standar keamanan pangan kita mengikuti sertifikasi untuk BPOM di mana dari fasilitas, kemudian SOP kami, kemudian bagaimana kami mengolah sampai akhirnya kami mengirim dengan BPOM itu alhamdulillah kami telah dapat sertifikasi audit untuk fasilitasnya di 2019 dan tahun ini pun kita juga rencananya audit kembali untuk menambah beberapa varian produk dari sana. Karena Indonesia ini negara yang mayoritas muslim, bagaimana caranya kita juga berkomitmen untuk menyajikan produk-produk yang halal. Nah, jadi di 2019 selain BPOM kami juga sudah diaudit MUI waktu itu, jadi sekarang Suncrips sudah aman secara higienitas, stressability, namun kita juga halal.